Proton Satria Neo X. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke dalam satu lagi episod dalam channel YouTube Kereta Mania. Dalam berita baru pada kali ini, seperti dikongsikan oleh blog Pautan, Proton Satria Neo X, jelmaan crossover dua pintu, telah mula terpapar di internet. Kebelakangan ini, semangat dan roh Proton Satria Neo banyak kali diseru semula oleh netizen-netizen sekalian. Entah akan jadi kebetulan macam ada isyarat ataupun panggilan-panggilan bahawa ramai ketika ni yang rindukan hatchback dua pintu berkenaan. Anda perasan perkara yang sama ataupun tidak? Pada gambar yang terpapar sekarang, spotlight paling besar yang diterima oleh Satria Neo walaupun hanya sebagai tempelan ialah dalam sebuah filem Netflix yang mendapat perhatian umum dan banyak dibincangkan seminggu dua ini. Apalagi kalau bukan filem Extraction lakonan Chris Hemsworth. Kemudian ia mendapat sentuhan daripada Theo Blestin, tetapi dia tidak membayangkan semula Satria Neo sebagai sebuah kereta baru seperti yang biasa dilakukan. Sebaliknya, ia menghasilkan rekaan kacuk antara model berkenaan tetapi dalam versi Proton Iris Neo 2 pintu. Anda dah tengok yang ini dah, sebenarnya yang sedang terpapar di layar sekarang. Pada kali ini, seorang lagi yang namanya tidak perlulah pengenalan panjang jika anda memang follower-follower dan kerap mengikuti laman web Pautan oleh Saharudin Busri ataupun Saharudin Design, turut menghalakan perhatiannya kepada Proton Satria Neo. Tapi menurut beliau, ini bukanlah rekaan baru sepenuhnya. Sebelum ni, beliau pernah menghasilkan satu reka bentuk digital Satria GTI facelift yang pernah dibuat dulu. Dari asas rekaan tersebut, banyak ubah suai yang dilakukan semula untuk menghasilkan pula rekaan ini, yang mana ianya dipanggil sebagai Satria Neo X. Dan kali ini, Satria Neo dibayangkan pula sebagai sebuah model crossover. Ini adalah lanjutan daripada perkembangan terbaru Proton sendiri yang banyak memberikan tumpuan kepada pengeluaran model-model SUV sejak setahun dua ini. Proton SUV X70 CKD sudah dikeluarkan, menyusul pula selepas ini ialah Proton X50. Andaiannya adalah Satria Neo X ini adalah idea untuk mengubah suai platform ataupun kerangka dari model sedia ada untuk dijadikan sebuah kereta yang lebih besar dan tinggi. Reka bentuk penuh bahagian badan sebenarnya masih sama seperti mana Satria Neo, cuma untuk menjadikan imejnya lebih padan sebagai sebuah SUV atau crossover, rekaan lampu depan dan bumper diberikan sedikit nafas baru, yang ini ada penambahan yang boleh dijangkakan, di mana sudah tentulah rekaan diffuser di bawah sekali. Grey juga lebih ringkas dengan satu jalur chrome sahaja. Selebihnya, bukaan mulut dan tempat meletak nombor plat dibiarkan besar dalam kemasan. Bahagian tepi, elemen body cladding digunakan sebagai rekaan lazim model-model crossover yang semakin banyak dalam pasaran tempatan ketika ini. Untuk membuatkannya nampak tinggi, rekaan rim baru dengan saiz yang lebih besar digunakan. Garis bumbung walaupun kekal sama, ia ditambah dengan jalur permukaan serta landasan untuk membawa barang. Bahagian belakang pula kelihatan sangat kemas walaupun ringkas dengan lengkuk hatchback dari Satria Neo yang diberikan sentuhan lebih sporty. Kalau anda dapat lihat, perhatikan pada spoiler yang bersepadu dengan bahagian bumbung. Di pintu ruang belakang, ringkas dengan hanya menempatkan lampu belakang dua bahagian serta lencana nama Proton. Yang menjadikannya lebih rendah dan lebar ialah rekaan bumper yang ditampilkan dengan ketebalan yang ketara, sudut tepi yang menempatkan bukaan udara serta diffuser belakang dengan exhaust berkembar. Ia nampak betul-betul menyerap semangat prestasi daripada Satria GTI dulu. Secara keseluruhannya, reka bentuk yang ditampilkan ini
nampak cukup menarik dan sporty. Tambahan dengan kesan bumbung terapung hitam yang berbeza dengan warna badan, ia bagaimanapun masih menyimpan rekaan asas Satria Neo seperti pernah kita kenal dahulu. Jadi sekian saja video kita pada kali ini. Apa pandangan anda tentang rekaan yang telah ditunjukkan? Bolehkah rekaan ini melawan rekaan yang akan dibuat oleh Geely? Jadi sekian saja berita otomatis dunia permotoran di Malaysia untuk kali ini. Stay safe everyone. Jangan lupa subscribe dengan channel Kereta Mania. Sekian saja daripada saya. Bye.